Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kedai bincang sekalian, pagi hari ini saya dan jamaah Sutratur Jepara perjalanan menuju ke Jabal Rahmah. Sekalian, hari ini saya berada di Arafah dan kita akan mencoba untuk naik ke Jabal Rahmah. Kita akan mencoba naik ke Jabal Rahmah. Dan Jabal Rahmah seperti apa? Nah, itu dia Jabal Rahmah, pemirsa. Baiklah pemirsa, kita akan mencoba menaiki Jabal Rahmah dengan tangga yang sudah dipersiapkan. Karena kalau lewat jalur yang lain, ini cukup menyulitkan. Kita lewat tangga. Inilah pemandangan di sekitar Jabal Rahmah. Masya Allah, banyak sekali bebatuan-bebatuan yang usianya sudah puluhan ribu tahun. Dan kita lihat di sana hamparan Mekah. Kita belum sampai di atas pemirsa, masih ada satu tangga lagi untuk menuju puncak Jabal Rahmah. Ayo, Masya Allah. Banyak para peziarah yang mencoba memanjat gunung ini melalui batuan-batuan. Jalan yang tidak umum. Tapi saya mencoba untuk melewati tahapan-tahapan yang Masya Allah luar biasa. Ini adalah hamparan kota Mekah, pemirsa. Hamparan Mekah. Masya Allah, peziarah semakin besar, gelombang peziarah semakin besar. Ya, kita ke atas lagi pemirsa. Tinggal beberapa langkah lagi kita akan sampai di puncak Jabal Rahmah. Saya jarang naik gunung. Inilah pemirsa Jabal Rahmah. Inilah Jabal Rahmah pemirsa. Masya Allah, puncak Jabal Rahmah bisa kita lihat di atas. Luar biasa. Adalah saksi bisu di mana Sayyidina Adam bertemu dengan Sayyidatina Hawa. Masya Allah. Ini adalah puncak daripada Jabal Rahmah, pemirsa. Puncak daripada Jabal Rahmah. Kita bisa melihat puncak Jabal Rahmah. Capek gak lewat mana tadi? Lewat situ, sama, lewat tangga. Mau foto? Pemirsa, inilah puncak daripada Jabal Rahmah. Tempat
yang menjadi saksi bisu perjumpaan antara Nabi Adam alaihissalam dengan Ibu Hawa. Masya Allah, luar biasa. Tempat ini tidak sama dengan gunung-gunung yang ada di Indonesia. Semua yang kita lihat adalah bebatuan, pemirsa. Dan saat ini kita ada di puncak Jabal Rohmah. Kanan kiri kita lihat, pemirsa, pemandangan di sekitar Jabal Rohmah. Entah kalau yang ada di sebelah sana gunung apa, saya tidak tahu. Subhanallah, luar biasa. Yuk, pemirsa, lebih dekat dengan Jabal Rohmah. Lebih dekat dengan Jabal Rohmah, kita lihat, kita pegang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga seluruh keluarga kita diberikan rasa sayang, rasa cinta, rasa damai. Demikianlah report kita langsung dari Jabal Rohmah, di puncak Jabal Rohmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberikan rasa kasih, cinta kasih sayang kita kepada keluarga kita, kepada istri, anak, dan semuanya. Semoga diberikan kasih sayang yang begitu melekat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.